Kalau kita melihat di Gedung Pakuan saat ini memang kondisinya juga cukup berduka. Kalau kami pantau tadi di halaman Gedung Pakuan Kota Bandung, baik dari karangan bunga dan juga ucapan berbelasungkawa baik dari pemerintah provinsi ataupun dari aparatur sipil negara ini sudah hadir. Dan saat ini memang kondisinya juga cukup cepat begitu, dan juga saat ini Gubernur Jawa Barat langsung masuk ke dalam ruangan pribadi yang berada di sebelah kanan Gedung Pakuan Kota Bandung. Kami pun hingga saat ini belum bisa mendapatkan keterangan resmi baik dari pihak keluarga ataupun juga dengan Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia Pranata Ridwan Kamil terkait dengan kondisi seperti apa per malam hari ini. Kami pun juga saat ini masih terus memantau perkembangan dan juga kondisi. Dan tadi pun juga kami sedikit akan membahas di siang hari tadi juga kondisinya. Tadi adik dari Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan terkait dengan kondisi terkini. Ini proses pencarian sendiri akan terus dilanjutkan. Walaupun begitu, Ibu Atalia dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir ke Indonesia, khususnya ke Kota Bandung, Jawa Barat, untuk kembali dan bertemu dengan keluarga. Dan juga beberapa hari tadi juga sudah mulai nampak dari pihak keluarga, bisa dilihat di layar TV, ini merupakan keluarga dan juga kerabat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari sejumlah pejabat dari lingkungan Pemprov Jabar seperti Kadispora, Kadisdik. Medcom.id, a part of Media Group Network.